Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan saya ini ada bahan bonsai kimeng hasil pecah batang. Nah, sekarang akan saya lakukan tahap kedua ini, teman-teman. Sudah awalnya sudah dilakukan pengarahan cabang atau kerangka atau pembentukan gerak dasar. Cabang pertama, kedua itu sudah ada semua. Nah, sekarang akan saya lakukan tahap kedua. Akan saya lakukan pemotongan dan juga sebagian saya kawati, saya arahkan agar nanti lebih enak lagi ke depannya, lebih enak dipandang atau lebih mudah nanti, teman-teman, lebih bagus lagi. Ini sekitar 15 hari yang lalu saya naikkan ke pot plastik ini dan juga saya buat video waktu pengangkatan itu, teman-teman. Nah, mohon maaf kalau suaranya agak berisik ini, teman-teman. Masalahnya saya itu ada di pinggir jalan, banyak lalu lalang roda 2, motor roda 3, roda 4 ini. Jadi suaranya agak berisik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Nah, ini calon mahkota ini ketinggian ini kayaknya, teman-teman. Masalahnya di sini tidak ada tumbuh tunas. Nah, seandainya di sini tumbuh tunas, tidak akan saya potong ini. Jadi ini saya potong di sini, diharapkan nantinya di sini tumbuh tunas. Jadi spasinya ini tidak tinggi-tinggi, teman-teman. Nah, ini saya potong di sini. Semoga nanti tunas yang saya harapkan itu tumbuh di sini, di sini. Pindah yang belakang dulu saat pemotongan agar terlihat itu. Masalahnya tidak ada kameramen. Kameramennya sendiri. Ini sebagian tidak saya potong ini. Masalahnya belum imbang. Dan juga tidak dilakukan pengawatan semua, teman-teman. Nah, kalau nunggu yang lain nanti tambah lama. Ini prosesnya begini ini lebih cepat daripada nunggu tunas yang lain dipotong semua. Jadi agak lambat pertumbuhannya. Ini tidak ada apa spasinya.
pecah batang ini prosesnya lebih cepat, teman-teman. Lebih cepat, apa? Lebih enak dipandang. Nah, saya pindah dulu. Hujan ini gerimis, kayaknya nggak lanjut di videonya. Hujan. Hujan disambung nanti lagi nih teman-teman. Masalahnya HP-nya cuma ini yang buat mengambil video. Nanti kalau kena air hujan kayaknya khawatir rusak ini. Dia terbang dia kena. Anginnya terlalu kencang ini. Nah, ternyata lebih bagus dikasih kain di belakang itu, teman-teman. Jadi kelihatan pergerakannya semuanya itu. Karena kemarin itu pagi-pagi hujan rintik-rintik, jadi saya tidak bisa lanjut. Nah, lanjutnya sekarang prosesnya untuk pengawatan saya lanjut sekarang, teman-teman. Kemarin hujan itu, nanti kalau diteruskan HP-nya khawatirnya rusak. Ini kemarin pengawatan sudah, yang ini belum, nanti itu juga. Suaranya berisik, teman-teman. Masalahnya saya ini ada di pinggir jalan, jadi ramai.
Untuk sementara hasilnya seperti ini teman-teman. Itu calon terusan atau mahkota, nanti kita tunggu tunas baru kita kawati lagi. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.